balik balik tu mandi tau. Udang Mak Jah. Ni udang Mak Teh lah. Ni apa? Ni hutan simpan. Paya bakau matang. Tahu. Bakar arang ha, ni lah bakar arang yang sarang yang dalam tu bakar arang ni. Mi udang laut segar Pak Hashim. Mi udang Mak Jah. Kampung Menteri. Boat trip. Wah, ada boat trip sini. Aduh. Ada boat trip lah. Ni udang shell out Kak Long Seafood. Dia berada di Kuala Sepetang. Port well, port well. Awan cantik eh. Kamu cantik. Gilalah dia orang nak tar ni tempat ni elok-elok jalan ada urut. Taklah bagi cantik-cantik kawasan ni. Ramai orang datang. Duh, itu pun tak pandai-pandai. MBT, MBT, MBT. Special. Apa ni? Mi udang Port Well ha. Kuala Sepetang. Udang Saleh. Tutup ke? Ha? Tutup kan Saleh? Tutup kan? Nak, nak turun tu no, bawah tak mau? Tak nak. Pergi boat tak mau? Ni jeti dah pun nak naik boat.
boleh naik boat sini pergi ronda-ronda Kuala sepetang. Ha, ni ada jual ikan segar, ikan kering pun dah, sailing fresh. Tapi sini harga Yahudi je sikit lah, mahal. No. Fresh, kerang pun dah, pun dah. So, ada restoran makanan laut. Tidak halal. Tidak halal. Tak tahulah halal tak halal. Ramai juga orang Melayu makan. Tak tahulah. Ni balai polis Kuala sepetang. Kuala sepetang. Masjid. Jawab pos sebelah kanan. Cina makan pot well. Gambar. Eh, orang ni. Saya nak percaya lah dulu bapa pernah nampak ikan dolphin. Kat sini pernah ada ikan dolphin kat sini. Ha? Dulu lah masa bapa pergi cari kerang kan, cari siput. Bapa nampak ikan dolphin. Sekarang tak tahu ada lagi tak. Ada lah juga dia orang nampak. Sini pun ada jual mi udang juga. Macam-macam kanan kiri mi udang pun boleh tahan jugalah. Ayam pun ada. Ni kita balik menuju ke Taipei. Makanan bakar arang. Moyang kamu ada, nyang kamu ada, ada dapur sini. Ada dapur, ada 15 dapur dulu sini. Moyang kamu paling kaya dulu. Sekarang dah lagi ke anak. Dapur buat apa? Nak bakar arang. Moyang kamu, moyang. Tak tahulah dulu, tak tahu. Nampak Bukit Larut. Tapi tak nampak Bukit Larut. Itu Bukit Larut. Tengok jalan Batuk ni. Entahlah sikit jalan. Cantik-cantik sikit kan. Ada orang mati langgar accident tu yang dia orang tokong tu.
Cina. Ya, kita berada di Tebuk Matang. Depan tu mi udang Mak Teh yang famous. Pioneer tu ada lagi tu. Tak tahulah tak macam tutup hari ni. Nak terus ke? Nak terus. Nak pergi Speed Mart. Nak pergi apa-apa? Ha? Nak makan mi udang. First time pondok 3, lepas tu bawa pondok open setengah. Pin balik sekali lagi, bawa pergi setengah. Next balik ketiga baru mama pin pondok 1 je. Hari tu pun pondok 1 pun tak larat. Abang ya pondok 3 lah. Pondok. Lepas mama turun. Maksud lah babah turun je di rumah. Ni mama turun seorang lah kalau mama nak. Turun dengan boboi lah kot. Boboi mana bawa kasut? Bawa kasut? Besar? Tak ada. Suruh balik. Suruh dia naik dengan klipar. Teman mama. Okay, so nak turun makan pagi tu eh. Kalau tak ikut lagi kan susah lah. Ish, tiketnya tu. Xiaomi. Mana yang cantik? iPhone ke ni? iPhone dia boleh buat HDR 40, HDR 60%. And then dia kena kat baju kita. And dia masuk dalam kita pilih.